rangkaian acara dari beberapa acara seperti wisata ke pulau terluar, bakti sosial kepada masyarakat dan lain-lain. Pada hari ini, Selasa ini, kita merayakan donor darah bekerjasama dengan PMI Kota Pekanbaru, unit transfusi darah dengan target 75 orang dan alhamdulillah sepertinya dari situasi yang bisa kita lihat ini sudah melebihi dari target, mencapai target insyaallah, dan kami berharap bahwa tahun-tahun selanjutnya tetap bersama dengan TNI, Polri, Satpol PP dan masyarakat umum tetap dapat terwujud dalam kegiatan ini. Sasarannya adalah kita ingin menambah stok darah di UTD, unit transfusi darah PMI Kota Pekanbaru, yang mana di masa pandemi ini berkurang orang yang donor darah. Untuk itu acara-acara semacam ini perlu sepertinya diadakan oleh semua institusi, dan kami PWI hari ini mengadakannya. Ini saja, hanya satu hal saja dari pagi jam 10 tadi sampai selesai.